Bangkalan. Tentunya pertama semangat buat saya selain ketua PSSI, di mana sebelum pramusim ada pertandingan sepak bola Piala Gubernur Jawa Timur. Ini sudah 5 tahun absen. Saya lagi terima kasih kepada Ibu Gubernur di Kopipa, di mana memang ini buat kami suatu catatan. Yang kedua, alhamdulillah tadi pertandingan cukup bagus ya antara Surabaya dengan Persib. Ya, karena memang ini masuk dalam Liga 1 yang memang nanti akan kita mulai kick off di sana pada tanggal 29 Februari. Sekali lagi saya apresiasi kepada Jawa Timur yang menggunakan piala Gubernur ini untuk pemanasan menjelang pramusim. Pak, ya. Ada tidak kompetisi serupa di Indonesia? Mungkin dalam bentuk mana gitu? Sekretarnya belum ada, tapi insya Allah mungkin menjelang nanti kick off nanti insya Allah benar-benar ada mengikuti piala Gubernur Jawa Timur. Ya. Ibu, piala Gubernur ini. Jadi gini, teman-teman, pramusim Liga 1 kita mendapat kesempatan dari PSSI untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola Piala Gubernur. Saya rasa ini akan menjadi bagian dari warming up sebelum pramusim Liga 1 nanti. Masing-masing klub saya rasa akan bisa melihat bagaimana formasi kekuatan pemain-pemainnya, dan ini manajer-manajer klub saya rasa akan melihat ini sebagai titik di mana mereka akan melakukan barangkali formasi-formasi yang barangkali perlu penguatan atau dirubah dan seterusnya. Ini menjadi pemanasan yang menurut saya bisa menjadi starting point bagaimana menggairahkan sepak bola sebagai bagian dari industri sepak bola, karena di sangat banyak negara-negara di Eropa saya rasa industri bola itu sesuatu yang begitu menggelorakan semangat dari sangat banyak kalangan masyarakat, terutama adalah kaum muda, dan saya ingin masyarakat Jawa Timur kembali bisa menjadikan ini bagian dari untuk membangun sportivitas, objektivitas. Dan kemarin terima kasih Pak Ketum PSSI juga berkenan hadir pada Sarasehan menjelang dimulainya turnamen sepak bola Piala Gubernur ini. Ada manajer-manajer klub bola yang hadir, ada koordinator supporter yang hadir, dan tentu komitmen bersama untuk bisa menjaga objektivitas, sportivitas, dan bagaimana format permainan bola yang indah, cantik, berkualitas, dan dilakukan dengan penuh damai. Saya rasa ada pesan buat supporter Bu? Aku nggak boleh karena ini Piala Gubernur. Tapi yang jelas saya menyampaikan terima kasih seluruh manajer-manajer klub, saya menyampaikan terima kasih. Kemudian para supporter saya sampaikan terima kasih. Dan tentu adalah Pak Kapolda, Pak Pangdam yang sudah memberikan ruang bagi berjalannya proses ini. Mudah-mudahan semua berjalan damai. Mohon doa semuanya. Pak Ketum PSSI dan Bu. Ibu. Pak Ketum yang menyampaikan. Ibu, saya minta tanggapan terkait ucapan Pak.